kemudian ya serem sih itu memang. Tapi sekarang udah berubah. Dan nuansanya memang sangat-sangat berubah total dari yang sebelumnya. Iya. Iya. Interiornya juga kayu-kayu tua gitu ya. Hanya buildingnya saja. Jadi bangunan ini kan bangunan heritage ya, yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sana. Sama bangunan utama yang dibangun. Ruang makan ini. Ruang keluarga, ruang tamu. Memang kita nggak setup secara lengkap Pak, karena kalau tanaman itu kita hanya setup ketika mau dipakai. Kita pasang begitu coba kita keluarkan lagi. Nah, ini kamar tidur utamanya nih sebenarnya. Jadi kalau pejabat kan biasanya ada untuk bosnya dan sana untuk ajudannya. Biasanya begitu kalau dipakai oleh dulu Panglima TNI itu juga sering sini Pak. Siapa tuh yang belum yang dulu-dulu. Sebelum-sebelumnya mana zamannya Pak Harto dulu kalau saya masih di sini Pak Budi Sutrisno. Pak itu ada apa itu? Itu sering di sini juga tinggi di Pak Nuradi. Jadi dulu 911 ya Pak. 911 kan dulu. Dulu 911. Sekarang 291. Ya, karena tadi sudah disampaikan seperti disampaikan Bu Retno tadi kalau 9 itu orang berasumsi bahwa itu lantai 9. Jadi nah nyarinya di sampai lantai 7, bro. Lantai 9-nya mana? Lantai 98-nya mana? Mungkin kesan saja. Beda sama yang Pelabuhan Ratu ya Pak ya. Beda. Iya, karena jauh. Memang di sana ada satu ruangan iya, yang tidak dijual. Iya. Kalau sini kan semua terjual. Semua terjual. Jadi kalau ada angker itu ya kadang kita bingung juga gitu. Iya. Karena mungkin karena, dulu tuh angkernya karena kan masih ada patungnya Jenderal Sudirman. Iya, dulu tuh masih ada itu. Foto, masih ada apa namanya kelambu kayak gitu. Iya, itu kesan ini kan kuat. Kemudian ini kan dulu karpet merah gitu ya, tebal sekali. Iya. Iya, jadi hanya kesan, dan, oh kamar sudah langsung gitu kan orang iya. Dari pikiran coklat kesan dari kuno itu loh Pak yang dulu itu ya. Iya. Dan dulu itu ada patung Sudirman itu didudukkan di kursi malas gitu loh Pak kursinya nah, bisa goyang-goyang gitu loh Pak iya. Nah itu, iya. Jadi kesan ininya kuat tapi sekarang begitu seperti ini ya padahal mungkin tuh. Pas yang nginep sama keluarga kursinya itu kan mungkin digoyangin sama anaknya atau ke apa gitu Pak orang berasumsinya kok gerak sendiri. Di ibaratkannya apa? Kita titipkan sudah lumayan lama ya. Lumayan lama. Lebih dari 7 tahun yang lalu. Lebih dari 7 tahun yang lalu. Memang kemarin ada rencana untuk diambil lagi. Iya, tapi perawatannya kan susah. Perawatannya susah. Patung lilin nih. Patung kemudian pakaian-pakaian lamanya itu kan tadinya kan dari pimpinan maunya ada satu tempat tersendiri khusus. Yang ya untuk apa ya kayak monumental apa itu maksudnya.